pagi. Hari ini aku lagi di acara laptop Asus ROG yang terbaru. Jadi hari ini Asus bakal meluncurkan laptop terbarunya dengan spek 9 generation Intel Core processor. Jadi ini benar-benar laptop yang paling baru. Dan kayaknya banyak banget nanti produk-produk yang bakal diluncurin. Nanti aku bakal kasih lihat ke kalian. Dan aku udah di Pullman Central Park. Jadi acara itu memang di ballroomnya Pullman Central Park. Tapi aku udah di Pullman tuh dari kemarin malam, karena kemarin malam harus GR dulu sama teman-teman yang lain juga. Dan sekarang kita bakal langsung turun ke bawah. Kita bakal lihat seperti apakah nanti keseruan dari event untuk peluncuran laptop terbaru Asus hari ini. So, tetap ikutin aku bakal kasih lihat semua produk terbaru dari Asus ROG. Let's go! Ya guys, kita udah di venue sekarang. Jadi pengen lihat keseruannya kayak gimana hari ini. Kita langsung masuk aja. Let's go! So guys, aku udah di venue dan sekarang acara udah mulai, jadi kita langsung masuk aja lihat ke dalam. It brought up the display in the convention.
District Hero 3. Momochan with ROG Gaming Gear Pink Edition. With ROG Zephyrus as GX701 GXR and ROG Strix G. RRQ with ROG G703 GXR and Zephyrus MQ502. Audrey FF Gaming with ROG Strix Card 3. And next, Punipun with ROG Zephyrus S GX502. Mr. Chimili and Mr. Eason to come up on stage and join to stage with our brand ambassador. Dan kita undang rekan-rekan media untuk boleh mendekat mengabadikan momen spesial hari ini. Silakan untuk boleh mengambil posisi. And now, ladies and gentlemen, once again giving big applause, this is the brand ambassador from the Unstoppable ROG! Sekarang kita mau meet and greet, jadi... Akhirnya udah selesai acara dan tadi acaranya benar-benar meriah banget. Banyak banget juga ada cosplay competition, ada turnamen juga, mini turnamen tadi ada PUBG, PB dan yang lainnya. Dan yang pastinya banyak banget produk-produk Asus ROG yang katanya sekarang udah generasi ke-9 ya guys. Jadi udah benar-benar keren. Dan juga ada mothership tuh yang paling keren tadi, kalau misalnya kalian datang ke venue pasti kalian bakal lihat langsung seperti apa. Kerennya mothership itu, memang sih aku akuin tuh berat banget. Aku udah pernah coba
buat angkat itu mothership. Dan aku mau ucapin thank you banget buat teman-teman yang udah datang ke acaranya Asus ROG Be Unstoppable with ROG. Buat teman-teman juga yang mungkin lagi sibuk karena hari ini kan hari biasa, pasti ada yang pulang kerja tapi langsung sempetin datang ke Central Park. Aku benar-benar appreciate banget. Thank you banget ya. Dan kita bakalan ketemu lagi di event ROG berikutnya. Aku juga mau ucapin say thank you buat Asus ROG, udah benar-benar apa ya, maksimal banget ya hari ini. Benar-benar udah keren parah. Thank you juga buat fasilitas yang udah disediain sama Asus ROG. So, kita bakal ketemu di event berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel aku. Aku bakal bikin video konten lainnya. Bye!